بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ومنها أن المعاصي تهين القلب والبدن. Dan diantara efek jeleknya dosa-dosa, dosa-dosa itu akan melemahkan hati dan badan. Manusia terdiri daripada badan dan hati. Hati adalah terpenting dalam diri manusia, dalam bahasa Arab qalbu. Dan manusia itu akan dianggap manusia dengan hatinya. Maka dosa-dosa akan membuat hati ini yang dia unsur terpenting dalam diri manusia menjadi lemah. Tatkala hati ini lemah, badan pun menjadi lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh seorang itu ada ya segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika baik, baiklah seluruh hati, seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak, rusaklah seluruh manusia. Ala wahiyal qalbu, dia itulah hati. Maka tatkala hati ini rusak, rusaklah tubuh. Dan dosa-dosa akan melemahkan fungsi hati ini. Maka dengan demikian tubuhnya pun akan menjadi lemah. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahirun bal la tazalu tuhinu hatta tuzil hayatahu bil kulliyah. Adapun dosa-dosa itu akan dapat melemahkan hati, maka adalah perkara yang jelas. Bahkan ya, dosa-dosa tersebut selama terus dilakukan akan melemahkan dan melemahkan hingga akhirnya menjadikan hati tersebut hilang baginya kehidupan. Jadilah dia hati yang mati. Wa amma wahnuha lil badan, adapun dosa itu dapat melemahkan tubuh. Fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi, karena orang mukmin itu kekuatan terlahir dari dalam hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu, tatkala seseorang itu kuat hatinya maka akan kuatlah badannya. Wa ammal fajiru, adapun orang-orang yang berdosa. Fa innahu wa in kana qawiyal badan, walaupun orang pendosa ini kuat tubuhnya, fa huwa adhafu shay'in 'inda al-hajah, tapi karena lemah hatinya maka kekuatan tubuh ini mengkhianatinya ketika dia sangat membutuhkan kekuatan tersebut. Fa takhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu li nafsihi, maka kekuatan yang dia banggakan, mungkin dia tubuhnya kekar ya, mungkin dia lihai dalam berkelahi, bergulat, ya lancar memainkan senjata dan seterusnya, ketika dibutuhkan maka kekuatannya ini mengkhianatinya. Wa ta'ammal, ya, berkata Al-Qayyim, perhatikan quwwata abnani Faris war Rum, bagaimana kuatnya tentara-tentara Persia dan Romawi. Ya, dalam Ibnu Katsir disebutkan ada orang-orang Romawi yang besarnya 2-3 kali daripada orang biasa, begitu kuatnya besarnya. Ya. Tapi ya, mereka dikalahkan oleh kaum mukminin yang tidak seperti mereka tubuhnya besarnya. Kaifa khanatuhum ahwaja ma kanu ilaiha? Bagaimana kekuatan tubuh mereka itu mengkhianati mereka? Tatkala mereka butuh kepada kekuatan tersebut dalam melawan musuh-musuh mereka. Wa qaharahum ahlul iman, lihatlah bagaimana orang-orang mukmin mengalahkan
kekuatan orang-orang ya kafir tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuatan itu ada pada ya pada hati, bukan pada fisik. Kekuatan fisik yang tidak bertumbuh pada kekuatan hati taklah guna ketika dibutuhkan. Karena itulah kita melihat berkata Al-Qayyim wa qaharuhum ahlul iman. Orang-orang mukmin mengalahkan orang-orang kafir yang kuat-kuat tubuhnya. Ya. Ialah bagaimana kuatnya Abu Jahal, kuat sekali. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Anak muda. Ya, Abu Jahal itu mati di tangan anak muda yang belia, umur 14 dan 15 tahun. Subhanallah. Dan itu terbukti dalam peperangan-peperangan kaum muslimin. Ketika kuat hati-hati mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menguasai medan. Lihatlah segala macam peperangan. Dalam perang Badar 317 melawan 1000 orang, menang kaum muslimin. Dalam perang Uhud, awalnya kemenangan ada pada kaum muslimin, 700 melawan 3000, menang kaum muslimin. Dalam berbagai macam peperangan, bahkan dalam perang Mutah, tak masuk logika manusia. Ya, 100.000 orang Romawi, ya, 100.000 bangsa Arab Nasara yang dibawa kekuasaan Romawi, ya, melawan ya hanya melawan 3000 daripada kaum muslimin. Tidak kalah yang 3000 ini, tak masuk akal, tidak habis bertahan. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuatan yang harus dibanggakan adalah kekuatan daripada iman yang bercokol di hati. Ya. Jadi andai kata Anda melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin, mereka kuat dengan agama mereka. Mereka kuat dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya, wa qaharhum ahlul iman biquwwati abdanihim wa qulubihim. Orang-orang kafir yang kuat-kuat tubuhnya dikalahkan oleh orang-orang mukmin dengan iman mereka yang kuat, dengan hati mereka yang kuat dan dengan badan yang kuat. Wa minha, di antara efek lainnya, di antara efek dosa, hirmanut ta'ah. Bahwasanya dosa akan menghalangi seseorang untuk mampu berbuat ketaatan. Ya, tak mampu berbuat taat. Andai kata kita tak mampu berbuat ketaatan, ya gagal untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tak mampu salat khusyuk, tak mampu puasa nikmat, tak mampu bahkan melakukan salat dan seterusnya, itu efek daripada dosa. Tak mampu bangun malam, efek daripada dosa. Sulit untuk melakukan ketaatan, berat hati melangkahkan kaki ke kajian, ini efek daripada dosa. Berat hati untuk bermajlis dengan orang-orang saleh, ini efek daripada dosa. Ya. Berat tangannya mengeluarkan uang dari koceknya untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, itu efek daripada dosa. Berat membantu kaum mukminin, maka segala macam kebaikan-kebaikan berat dia lakukan, itu efek daripada dosa-dosanya. Falau lam yakun lidzanbi uqubah illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati 'alayhi tariqu thalithatin thumma rabi'atin wa halumma jarran fayanqati'u 'alayhi bidzanbi ta'atun katsirah kullu wahidatin minha khairun lahu min ad-dunya wa ma 'alayha. Kata beliau rahimahullah, kalaulah ya dosa-dosa yang dikerjakan seseorang itu, di antara efeknya, di antaranya adalah menjadi penghalang dari segala macam perbuatan-perbuatan taat. Ya, yang seharusnya dilakukan perbuatan taat gara-gara dosa-dosa ini tak mampu dilakukan ketaatan tersebut. Terputuslah baginya jalan untuk melakukan ketaatan berikutnya. Ya, kemudian akhirnya berbagai macam ketaatan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya terhalang. Karena satu ketaatan melahirkan ketaatan berikutnya. Satu ketaatan akan melahirkan ketaatan berikutnya lebih besar daripadanya. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Dan satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya yang lebih besar daripadanya berikutnya dan berikutnya. Ya, maka tiap kali satu kemaksiatan hilang satu ketaatan. Ya, begitulah seterusnya. Fayanqati 'alaihi bidzanbi ta'atun katsirah. Dengan dosa-dosa ini banyak sekali perbuatan-perbuatan taat tak mampu dia lakukan. Tak mampu umrah, tak mampu haji, tak mampu berpuasa, tak mampu salat, tak mampu. Ini efek daripada dosa-dosa. Kullu wahidatin minha, padahal semua ketaatan ini jika dia lakukan
khairun lahu minad dunya wa 'alaiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Sebagaimana kata Nabi, rakaat, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tapi karena dosa-dosa tak mampu dilaksanakan dua rakaat tersebut. Ya, maka demikian pula lah berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan yang mana semuanya lebih utama daripada dunia seisinya, hilang baginya gara-gara dosa yang dilakukan. Wa hadza karajulin akala aklatan aw jabat lahu maradatan tawilatan man'athu min iddati akalatin athyaba minha. Perumpamaan orang ini yang terhilang darinya segala macam ketaatan-ketaatan gara-gara satu dosa ini bagaikan seorang laki-laki yang memakan satu makanan. Ya, makanan tersebut membuat dia sakit, menjadi sakit yang panjang. Dampak daripada sakit yang panjang ini gara-gara satu makanan mengharamkan dia, menahannya, menghalangi untuk memakan banyak makanan yang baik-baik gara-gara apa? Satu makanan. Perumpamaan orang ini yang seharusnya mampu melakukan banyak ketaatan gara-gara dosa, akhirnya hilanglah ketaatan tersebut yang banyak jumlahnya, yang setiap ketaatan lebih baik daripada dunia sisinya, bagaikan seseorang dia makan makanan keracunan, mungkin terlampau banyak atau makanan tersebut tidak baik, akhirnya dia pun sakit panjang. Dan dampak daripada sakit panjang ini, segala makanan yang enak-enak tidak boleh baginya, tak mampu dia lakukan atau dilarang dia konsumsi. Hilanglah baginya segala macam kenikmatan makanan-makanan lezat gara-gara satu makanan yang membahayakan tadi. Subhanallah. Fallahul musta'an, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita bermohon ampunan, memohon pertolongan. Wa minha, dan di antaranya, annal ma'asi tuqassirul umrah, dan ini terakhir, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu memendekkan umur. Wa tamhaqu barakatah, menghabiskan keberkahan umur. Wala budda, pasti. Fa innal birra kama yazidu fil umri, sebagaimana sebaliknya kebaikan akan memanjangkan umur. Fal fujuru yuqassirul umra, maka dosa-dosa akan memendekkan umur. Berkata Al-Qayyim, dan orang-orang berselisih apa makna memendekkan umur ini. Ya, sebagian mengatakan nuqsanu umril asih wa dhahabu barakati umrihi, makna orang yang berbuat kemaksiatan berkurang umurnya adalah berkurang keberkahan daripada umurnya, karena umur itu akan dikatakan umur ketika dia diisi dengan segala macam keberkahan. Ketika hilang keberkahan, hilanglah umurnya. Wa mahquha alaihi, dicabut keberkahan umur darinya. Wa hadza haqqun, Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah hak benar. Wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan ini efek daripada dosa-dosa. Umurnya 80 tahun tapi penuh dengan kemaksiatan, seolah-olah tidak ada umur sama sekali. Ya, orang dikatakan berumur ketika umurnya diisi dengan keberkahan hidup, ketaatan kepada Allah. Berkata Nabi kita, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna khuluquhu, ya, wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umur dan dia isi umurnya yang panjang dengan amalan-amalan yang baik. Maka itulah umur yang hakiki. Wa qalat ta'ifatun bal tanqusu haqiqatan, sebagian mengatakan benar-benar menjadi pendek umurnya, menjadi pendek ajalnya. Kama yang kusur rizqu, sebagaimana perbuatan dosa ini benar-benar membuat rezeki menjadi berkurang. Faja'ala Allah subhanahu lil barakati fi rizqi asbaban tukathiruhu wa taziduhu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab-sebab bagaimana supaya rezeki bertambah, menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan, bersedekah. Ya, wal barakati fil umri asbaban, demikian juga Allah telah membuat, ya, berbagai macam perkara-perkara membuat umur menjadi berkah, menjadi panjang. Tukathiruhu wa taziduhu, yang membuat umur menjadi panjang. Ya, ini pendapat ulama yang kedua, bahwasanya benar-benar umur menjadi panjang, ya, dengan ketaatan kepada Allah, menjadi pendek dengan kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa la yamtani'u ziyadatul umri bi asbab kama yanqusu bi asbab, ya, dan tidaklah mustahil ketika umur itu menjadi panjang dengan sebab-sebab tertentu, sebagaimana umur pun dapat berkurang dengan sebab-sebab tertentu.
ya wal arzaq wal ajal was saadah was syaqawa was sihah wal marad, maka semua yang namanya rezeki, ajal, kebahagiaan, kebinasaan, kesehatan, penyakit, wal ghina wal faqru, kekayaan, kemiskinan, wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jalla, walaupun semuanya di atas itu dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala jua, fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbab, semuanya telah Allah tentukan, tapi semuanya dengan sebab. Mau kaya ada sebab, mau miskin ada sebab, mau sehat ada sebab, mau sakit ada sebab, walaupun semuanya dengan ketentuan Allah, tapi ada sebab. Maka andai kata mau umur pendek, banyaklah berbuat maksiat. Ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha, maka sebab-sebab inilah yang akan membuat sesuatu bertambah atau berkurang. Dapat rezeki atau tidak dapat rezeki, kaya atau miskin, celaka atau binasa. Wa qala ta'ifatun ukhra, dan ada yang berpendapat, ta'thirul ma'asi fi mahqil umri innama huwa, sesungguhnya yang namanya efek dari dosa membuat hilangnya kebekaan umur, bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalbi, tafsiran yang berikutnya, karena sesungguhnya yang dinamakan kehidupan itu adalah kehidupan hati. Orang yang hidup adalah yang hatinya hidup. Orang yang hatinya mati tidak hidup. Walaupun manusia melihat dia berjalan di muka bumi, tapi sebenarnya mereka bangkai-bangkai berjalan. Mereka lah fampir-fampir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berjalan tanpa hati yang hidup. Walihada ja'ala Allah Subhanahu al-kafira mayitan, karena itulah Allah menganggap orang-orang kafir itu mati. Ghaira hayy, mereka tidak hidup. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, amwatun ghairu ahya, orang-orang kafir itu adalah bangkai-bangkai mati yang tidak hidup. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi, maka yang namanya kehidupan sebenarnya adalah kehidupan hati. Wa umrul insan muddatu hayati, dan umur manusia itu dikatakan umur baginya ya sepanjang apa hatinya hidup. Dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaysa umruhu illa awqat hayatihi billah, tidaklah manusia dikatakan memiliki umur kecuali ketika umur tersebut diisi dengan ketaatan kepada Allah. Fatilka sa'atu umrih, itulah dikatakan dia hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak umurnya diisi dengan ketaatan, semakin panjanglah umurnya, karena hakikat daripada umur adalah ketaatan. Fal birru wat taqwa wat ta'atu tazidu fi hadhihi al awqat, maka semua kebaikan, ketakwaan menambah umurnya yang sebenar-benarnya, yaitu umur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tazidu fi hadhihi al awqat allati haqiqatu umrih wa la umra lahu siwaha, jadi orang disebut memiliki umur ketika diisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umur yang sebenar-benarnya umur. Maka orang yang berbuat maksiat pendek umurnya, dalam pengertian tidak ada baginya umur, karena umur itu ketika ia seseorang hidup dengan ketaatan kepada Allah. Wa bil jumlah, ya ringkasannya, fal 'abdu idza a'rada 'anillah, seorang hamba jika berpaling daripada Allah, washtaghala bil ma'asi, sibuk dengan maksiat, dha'at 'alaihi ayyamu hayatihi, hilanglah hari-harinya, hilanglah umur baginya, dha'at 'alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqiyyah allati yajidu ghibba idha'atiha yawma yaqulu, yang mana kerugian ini akan dia rasakan kelak. Yang nyanyiakan umur, menghabiskan umur di jalan tanpa makna, menghabiskan umur di majlis-majlis, warung-warung kopi tanpa makna. Kadang-kadang beli kopi satu gelas dari pagi sampai sore, tinggal setengah, tambah sedikit pak air panas, nanti setelah tambah kurang gula pak, tambah sedikit gula, nanti minum lagi setengah, tambah sampai siang enggak habis-habis. Subhanallah, semua dibahas, jadi ahli politik, jadi ahli agama, jadi ahli fatwa, semua dia bahas. Umurnya hilang sia-sia. Ya, kadang-kadang malam hari duduk main catur dari pagi sampai malam, main gaplek dari pagi sampai sahur. Ini umurnya hilang sia-sia. Subhanallah, dari pagi sampai besok terus, tangannya. Apa ini? Subhanallah, ini orang yang hilang hidupnya.
dia akan rasakan kerugian pada hari ketika orang-orang di negeri akhir berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai kalaulah dahulu ku isi hari-hariku ini dengan kebaikan-kebaikan, tidak seperti ini nasibku. Dialah yang merugi, subhanallah. Ya, fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatallu'un ila masalihid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah aw la. Ya, sesungguhnya seseorang itu pasti saja dia itu ingin mendatangkan baginya kemaslahatan dunianya ataupun akhiratnya, atau tidak. Ada orang yang habis umurnya tidak untuk masalah akhirat, tidak pula untuk masalah dunia. Ini orang rugi. Ya. Fa in lam yakun lahu tatallu'un ila dhalika faqad dha'a 'alayhi 'umruhu kulluh. Jika hari-harinya, waktu-waktunya tidak untuk dunia, tidak untuk akhirat, inilah orang yang binasa. Inilah orang yang murugi. Tapi jika hari-harinya hanya untuk dunia, dia lupakan akhiratnya, mungkin dia beruntung di dunia. Mobil banyak, rumah banyak, mungkin dia untung di dunia. Tapi istri banyak, kata beliau. Mungkin dia untung di dunia tapi rugi di akhirat. Subhanallah. Yang paling parah, sudahlah miskin di dunia, teruk di akhirat. Subhanallah. Ini yang paling menderita. Wa dhahabat hayatuhu batilan, sia-sialah kehidupannya, hilang begitu saja. Ya. Wa in kana lahu tatallu'an ila dhalika talat 'alayhi at-tariq bisababil 'awa'iq wa ta'assarat 'alayhi asbabul khair bihasab ishtighali bi adladiha wa dhalika nuqsanu haqiqiyyin min 'umrihi. Ya, andai kata dia memiliki keinginan untuk mendatangkan kemaslahatan dunianya dan akhiratnya, maka semuanya tersebut, ya, akan dihadapi dan dia akan dapati di sana dalam jalan mewujudkan kemaslahatan tersebut berbagai macam halangan-halangan, rintangan-rintangan, ya, dari sebab dosa tersebut, ya, maka terhalanglah dia untuk kebaikan-kebaikan dunianya dan kebaikan-kebaikan akhiratnya, ya. Gara-gara dosa tersebut, ya, bihasabi ishtighali bi adladiha, karena dia mengerjakan berbagai macam bentuk kebalikan daripada kemaslahatan dunianya maupun akhiratnya, dan itulah sebenar-benarnya umur yang kurang. Wasirul mas'alati, dan rahasia daripada perkara yang dipersisikan ini, anna umrul insan muddatu hayatihi, bahwasanya manusia itu dikatakan berumur, ya, ketika memang dia masih hidup. Ya, wala hayata lahu illa biqbali ala rabbih, dan seseorang dikatakan masih hidup ketika dia terus-menerus berusaha berhadap atau menghadapkan dirinya berbuat ketaatan untuk Tuhannya. Itulah orang yang hidup. Wa tana'um bihubbihi wa dzikrih, ketika dia merasa nikmat dengan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, wa itharu mardhatih, dan dia berusaha untuk mendahulukan segala macam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.